Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, how are you today? I hope you are okay. Welcome to English lesson. Selamat datang di pelajaran bahasa Inggris. Today I will continue to explain the last material. But before we are going to learn, please pray together. Okay, good. My name is Reni Fatmawati. I am your English teacher. I teach for 12:04 until 12:07. You can find me at renifatmasimo@gmail.com or phone 0866962764046. Okay, do you still remember about the last material? Masih ingat dengan materi yang kemarin? Okay, last week we have studied about a part of simple default. Kita sudah belajar tentang bagian-bagian dari laporan sederhana. We have studied about title atau judul, then table of content atau daftar isi, and then abstract or executive summary atau bisa disebut juga dengan laporan dalam versi pendeknya. Itu sudah kita pelajari minggu yang lalu. Today I will continue about the part of report. Is it understood? Do you understand about the last material? Sudah paham dengan materi yang lalu? Bisa kalian buka lagi materi yang lalu, kemudian ini dilanjutkan untuk mencatat. Open your notebook and then write the material. Introduction or background. All the background research. The purpose of introduction is to describe why the report was written, what the problem the report was meant to address. Introduction. Apa makna introduction? Introduction adalah pengenalan atau perkenalan. Apa yang dikenalkan dalam sebuah laporan? Ada introduction or background adalah tujuannya untuk menjelaskan mengapa laporan itu dibuat. Apa masalah yang akan dibahas dalam laporan tersebut? Contoh, for example, if you want to write about job training report, you can write what is the goal of job training? Apa tujuan dari job training itu? Job training atau laporan tentang job training itu bertujuan untuk memberikan informasi tentang pelaksanaan dari job. Oke, setelah ke introduction orbit, kita lanjutkan ke bagian main body of the report. Main body of the report, it contains about information about the problem that focus on the facts and details are explained in organized paragraph. Pada bagian main body atau utama, bagian utama dari sebuah laporan ini terdapat diskusi tentang masalah yang akan dibuat laporan. Berisi tentang informasi tentang masalah, kemudian faktanya, kemudian detailsnya, semuanya dijelaskan secara terorganisasi dalam paragraf inti ini. Setelah main body, kita bisa melihat ada conclusion or recommendation. Conclusion are the logical outcomes of the information presented in the report. Konklusi adalah kesimpulan akhir atau hasil akhir dari sebuah laporan yang disajikan dalam laporan. Informasi yang disajikan laporan dikumpulkan jadi satu dan diambil kesimpulan di conclusion ini.
Untuk recommendation, recommendation itu saran. Setelah melakukan laporan ini, saran apa yang akan kamu berikan? It is optional, bisa diberi recommendation atau juga tidak. After that, you have to write about reference. Reference is a list of book or journal and other sources of information used to compile the report. Referensi dalam bahasa Indonesia. Di sini kalian harus menulis daftar buku atau jurnal yang kalian gunakan sebagai sumber untuk menulis laporan. Biasanya ditulis sesuai dengan daftar pustaka di Indonesia. Ada Astuti Eka Mulia, itu sebagai contohnya, bisa kalian lihat nama pengarangnya, kemudian tahun, judulnya, kemudian penerbitnya. Kemudian the last is appendix atau appendix dalam bahasa Indonesia. The appendix include all supplementary material related to the report. Appendix can be include the following information: test result, large photos or map, questionnaires or other research information. Appendix itu termasuk juga lampiran. Dalam lampiran ini kalian bisa menyertakan foto hasil tes, map atau peta, kemudian kuesioner atau informasi dari penelitian yang lain. Ini adalah suplemen atau penambah saja agar lebih lengkap. Oke. After you read about the material, I will give you a summary. The general structure of report, minimal you have to write. Ada struktur yang harus minimal kalian tulis atau ada dalam sebuah laporan. The first is title, the first page, and then abstract, background or introduction, main body, conclusion or recommendation. Dalam sebuah laporan sederhana, minimal harus ada bagian-bagian struktur dari report: judul, abstrak, background atau latar belakang, kemudian paragraf inti. Selanjutnya adalah kesimpulan. Itu untuk laporan yang sederhananya hanya satu lembar. Example of simple report you can see in the next slide. It is about plastic awareness campaign. From Ray Reynolds to head of environmental major King's College London, date March 20, 2018, sub plastic awareness campaigns. Dalam sebuah laporan ini disebut dengan title. Oke, dalam title harus ada nama pengarang atau nama pembuat, kepada siapa, tanggal dan judul. Ini wajib ada dalam sebuah laporan. Next, you recently asked me to submit a short report the plastic awareness. Ini disebut dengan abstract or executive summary. Ini berisi tentang laporan dalam lingkup yang kecil atau juga disebut dengan abstract or executive summary. And then student have demonstrated a keen interest in our campaign. Ini adalah main body. Kemudian ada juga di bawahnya, the response to plastic awareness campaign has been positive. Ini termasuk conclusion.
and then we can make the plastic warnings. This is a recommendation. Paling tidak harus ada bagian-bagian ini dalam simple report. Kemudian terakhir adalah nama pengarang dengan hormat pemimpin dari kampanye. Okay, do you understand about the material, the example? After you understand about the material, I will give you an assignment, atau disebut juga dengan tugas terstruktur. Silakan kalian siapkan kertas satu lembar atau lembar terstruktur. Kemudian kalian tulis nama, nomor, kelas, guru pengampu, dan KD dari TT ini. Make your report of the job training PKL or PKL. Write on the paper and don't forget to put your name, class, and your teacher's name. Bagaimana yang belum PKL? Bisa cari laporan dalam bentuk lain selain PKL. Okay, do you understand? If you have any question, you can contact me and my number or my email. But before I end up this material, I would like to remind you about English teachers of SMK Pekasimo. Bapak Aziz Mustafa, 12.1 sampai dengan 12.3. Me, myself, Reni Fatmawati, 12.4 sampai 7. And then Ruhmiati, 12.8 sampai 10. And then Hoirudin Listiawan, 12.11 sampai dengan 12.14. Don't forget to put the teacher's name in your paper, on your paper. Jangan lupa diberi nama guru pengampu di kertas TT atau di lembar TT. Nanti guru PJJ wilayah kalian yang akan membawa lembar tugas terstruktur ke sekolah dan akan dibagikan ke guru pengampu masing-masing. Karena kalian sudah kelas 3, jangan tidak mengerjakan, because it is important for your mark or for your score. Okay, I think that's all for today, for the material today. But don't forget to remember about 5M, 5M. Ingat selalu protokol pencegahan COVID-19, because it is very important for us. Karena ini sangat penting bagi kita, karena kita masih dalam pandemi. Ingat 5M, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan dengan sabun, dan menjauhi kerumunan. Yang terakhir adalah mengurangi mobilitas. Stay at home, stay safe, and it is important for us to keep our family. Sangat penting menjaga keluarga kita dari wabah COVID-19 ini. Okay, see you next time. I apologize if I have a mistake. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.